racun baru. Jadi tidak racun baru semua, ini ada makanan urayak ikan. Polaret, jadi ini untuk pakan ikan ya. Nah, ini untuk ikan yang ini yang di depan. Sobu aquarium heater yang 50 watt. Jadi saya beli ini untuk ikan koki saya. Katanya kalau musim hujan begini sangat perlu sekali ini. Ini penampakannya dari aluminium semua ya, sesuai dengan klaimnya. Ini aku di dalamnya. Ada buku manual. Itu bahasa Cina, saya enggak ngerti. Sobo stainless steel aquarium heater AC 50 watt. Jadi tension, ini yang pakai yang benar. Jadi kalau ini posisinya di atas semua. Jadi yang di atas ini katanya safety zone, dan yang di bawah ini heated zone. Panasnya di bawah, yang di atas ini zona nyamannya. Dan satu lagi untuk pengukur suhunya, biar dia tahu. Saya beli termometer. Nanti saya pasang. Nanti saya pasang di akuarium ini. Terus nanti saya review seberapa worth it ini.
ini. Terus kita unboxing satu paket lagi. Ini makanan ikan ini, makanan buraya ini. Ini makanan buraya. Tara, 1, 2, 3, 4 banyak karena rumah saya itu jauh, tidak ada jualan pakan ikan buraya ini, jadi saya beli di online semua. Ya, semua makanan ikan saya beli di online karena di tempat saya itu tidak ada jualan pakan ikan, hanya ada pakan ikan. Kalau yang untuk ikan-ikan ini adanya sakura. Iya, hanya ada sakura yang harga 5.000 ya. Harga 5.000. Sedangkan saya untuk ikan-ikan saya ini saya kasih makanan agaru. Agaru floating ya. Kemarin sempat beli yang agaru yang terendam ke bawah ya. Tapi sepertinya ikan-ikan saya kurang suka, jadi saya putuskan untuk yang pakai yang floating. Ini saya baru pakai untuk 1 minggu. Maksud saya itu buraya saya yang ketiga ya. Jadi sebelum-sebelumnya saya pakai yang Supreme Plus karena itu sangat mahal sekali, jadi yang ini lebih praktis. Yang Supreme Plus perlu dilataskan, tapi itu lebih worth it, lebih bagus. Ini yang ini dulu, yang ini dulu Polaret untuk anak-anakan ikan saya ini. Ini kemarin karena kehabisan saya pakai pakan ikan mutiara ya, dan untuk umur 1 bulan lebih. Ya, ini pakannya dia, saya kasihkan ke sini. Jadi saya pakai Polaret itu dari umur 4 hari sampai 1 bulan. Untuk yang mutiara saya pakai dari umur 1 bulan ke atas ya. Kalau menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau video ini bermanfaat silahkan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.